atau tidak jika mengajar, mengambil uang bulanan atau bisyarah atau gaji, dan apakah masih mendapat pahala. Tabun ulama reng ngajar agama, maksudnya ngajar agama atau mengajar Quran. Sebiasa mana binang tak kitab pembicaraan nak dintoh dak remah ko mengalak gaji ketika ngajar Quran. Ada buaki nang Darul Ifta Al Urduniya bahwasanya tadak perbedaan sekap bina ulama sepakat mana bi gaji seepon tut nikah merupakan gaji bulanan. Separingi dari baitil mal, separingi bi negara, kak dintoh sepakat sekapin ulama oleh. Permasalahan kak dintoh yang menjadi perbincangan, entah kak dintoh ngajar, entah kak dintoh napa bayi, ngajar hadis, ngajar fikih, ngajar napa bayi. Tati tokang tindak, tati kodi, tati napa bayi, sepakat, kegalak gaji. Mana bi dari baitil mal. Setiap masalah kak itu ngalak ongkos dari orangnya atau enggak seubah mana prevent orang kak itu ntar ngajar ke rumah mana gaji berlain sama macam ngajar Quran ngajar. Neka ulama kita pendapat beda si ada buah ki oleh beda si ada buah kita oleh tentu pun mana bi congok neng kitab kak itu tu lila neka pada banyak dari Quran dari hadis neka pada banyak. Cuman Ibnu Rushd neka mengatakan sebagainya tu orang setak nguliyaki nikah mengatakan bahwasanya masa Al-Qur'an minta fajaran dari Al-Qur'an. Sedangkan orang sing ngliyaki angias aki pada ben orang maca surat Fatihah ikhbay ruqyah. Anole ngala gaji benda sama cuma akan di dalam hadis. Ala kulli hal ki akati kadi tajukan saya kebe dalil dari sing ngliyaki. Pernah dengan zaman Gusti kanji Nabi orang abi ini yang kata adik mahar. Akhirnya ben hafal dari Quran surat Al-Baqarah saya hafal. Mendaya surat Al-Baqarah jia bela aki dupolo surat dupolo ayat dek rajin aja kebe mas kabin. Maka kata eh penting aki pada ben mutamawwal perkara saya bisa kebe arat. Ala kulli hal ulama bisa mendapat dalam kali itu benda saya ada buat kini kata oleh karena banyak dalil ayat saya jelas aki para nabi benar semacam mereka dalam kali itu tak minta gaji. Ma ajriya illa ala Allah benda semacam. Cuma dalam keterangan lain sakus fokus sangalak gaji ingat kaya dalam pada pak ilmu ngajar Quran berlain sama cuma aku lihat ni kekhilaf bainan ulama mulai lambat ni.